Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakalan share ke kalian gimana cara mengatasi video Reels Facebook profesional tidak memiliki suara atau sound musiknya itu dinonaktifkan oleh pihak Meta. Nah, itu termasuk pelanggaran atau bukan sih? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dengan klik tombol yang ada di bawah ini. Oke, jadi di sini aku punya beberapa video yang musiknya itu tidak ada atau sound musiknya itu dinonaktifkan oleh pihak Meta sehingga videonya itu nggak punya suara atau tidak memiliki suara, nggak ada suaranya gitu. Oke, kita buka dulu aplikasi Facebooknya. Kemudian kalian bisa langsung aja klik bagian akun, kemudian kalian klik bagian lainnya, setelah itu klik video. Nah, di sini ada kategori video disimpan, disukai, dan perlu ditinjau. Kita klik perlu ditinjau. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui ini pelanggaran atau enggak, kita klik bagian akun. Kemudian kalian scroll ke bawah, pilih bantuan dan dukungan. Kemudian klik bagian kotak masuk dukungan. Setelah itu klik peringatan Anda. Jadi di sini untuk peringatan akunnya tidak ada pelanggaran. Tapi kenapa soundnya itu hilang? Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Kita balik lagi ke yang ini ya. Kita buka. Kita klik dulu nih videonya. Jadi di bawah sini ada tulisan disenyapkan sebagian karena kena klaim hak cipta. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau videonya itu kena klaim hak cipta, alias suara di videonya itu hilang aja. Tapi akun kalian tetap aman kok. Kalau misalkan video-video kalian itu ada yang seperti ini, jangan buru-buru dihapus. Apalagi view-nya itu lumayan ya, ada 1000-2000 atau lebih, itu jangan dihapus. Caranya, teman-teman buka dulu videonya, kemudian klik titik tiga yang ada di pojok bawah, kemudian kalian klik bagian ganti audio. Nah, kalau misalkan di Facebook kalian belum memiliki fitur ini, kalian harus update dulu Facebooknya ke versi terbaru. Oke, kalau udah seperti ini, kalian klik lanjutkan. Oke, di sini kalian bebas ya untuk pilih soundnya, dan pastikan soundnya juga tetap aman supaya nggak kena klaim hak cipta lagi. Udah deh, langsung aja kalian cari nih untuk Anda bebas royalti, kemudian sedang tren. Untuk sound yang bebas royalti ini aman ya teman-teman. Oke, aku pilih yang ini. Kemudian kalian pastikan untuk soundnya itu udah sesuai. Kemudian klik perbarui audio. Kemudian klik perbarui. Tunggu sebentar. Kita refresh untuk akunnya. Di sini udah nggak ada ya teman-teman. Dan videonya langsung masuk ke bagian beranda kita. Oke, jadi untuk tampilan video reelsnya ada tulisan reel ini sudah diedit atau soundnya itu sudah diganti. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengalami kendala seperti itu, bisa langsung aja diganti audionya. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian yang bingung dan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.